الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ودريته أن الله يعلي الرجال في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم وإعدافنا على لديهم يشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والاندفاع والافاده والاستفاده والاستا على التمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء الى الهدى ودلاله على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمه مع اللطف والعافيه وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين ثم إلى صايب الشرهاء من إبراهيم البيجري رحمه الله وغفر له ولي ولي دايما فانا بفي اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين فتح وانصر علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فتح اللهم فتح Ah, Wa amma burhanu wujub sidqi, wujub sam'i wal wujub sam'a lauta al wal kalam wal kitab was sunnah wal ijma. Adapun berikutnya akan membicarakan tentang burhan atau argumentasi atau dalil. Wajibnya Allah bersifat sama, bersifat balsor, dan bersifat kalam. Maka dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah Hadis, wal ijmaknya ulama. lima min kalamil musonif Maka diketahui dari kalamnya musonif Annal umdatu fi isbati hadihi sifat Wa dalilu nakli duna akli Maka dari kalamnya musonif Kita mengetahui bahwa yang dipakai menjadi dalil dalam sifat ini adalah sifat, apa kalam ini sifat sama basor kalam dalilnya menggunakan dalil nakli bukan dalil akli kenapa demikian li <tuh> fihi karena dalil akli akan kelihatan atau menjadi dalil yang lebih lemah it la yalzamu min kaunisya'in naqsan fil bahwa suatu itu tidaklah menjadi kaitannya sesuatu menjadi nukus sesuai dengan apa yang kita saksikan di dalam keseharian kita samakan adanya nukus fil lam musonif wajhi takwiyah fakot maka musonif tidak menggunakan dalil akli secara khusus secara pokok adapun digunakan dalil akli dalam sifat ini hanya untuk menguatkan saja adapun dalil yang kuat yang kot'i adalah dalil syar'i bukan dalil akli Artinya kan di dalam di dalam penemuan kita bahwa apabila seseorang itu tidak melihat, tidak mendengar, tidak bicara maka dia cacat. Itu kan yang biasa kita saksikan, yang bisa kita temukan. Kalau ada orang kok nggak ngelihat ya buta. Kalau ada orang buta ya cacat. Lah, itu yang yang kita saksikan begitu tapi fil ghaib hukum yang berkaitan sama Allah nggak bisa kita samakan juga begitu, gitu loh. Kalau akli kan menyamakan. Kalau Allah nggak melihat berarti buta. Kalau buta berarti nukus, nukus mustahil bagi Allah itu itu menggunakan pengkaitan sama yang biasa terjadi pada kita gitu kan tapi dalam hal ini kata Musonif tidak lebih kuat dibandingkan kita menggunakan dalil nakli kenapa nah, nakli itu kan langsung kalamnya Allah Hah? langsung Allah sendiri yang menceritakan keadaan dirinya maka ini lebih jelas dibandingkan dalil akli Qauluhu fal kitab wa sunnah wal ijma Ay ma'am mula khatotin lughah Fandu fi al i'tirad bi anna dhalika inna ma yadullu ala anna ta'ala sami'un basirul mutakallim wa hadha yafhamul husmu wa wa al mu'tazilah li anna la yunkiru dhalika fa inna yaslimu anna Allah ta'ala sami'un basirul mutakallim Kamadhala alaihi kitab wa sunnah wal ijma' Lakin la bi sam'i wal basori wa Za'i daini aladzad Wa min qa'im Maka, falkitab, wahsunnah, wal ijma', dalilnya menggunakan Al-Quran, menggunakan sunnah atau hadis Nabi, dan menggunakan ijmaknya para ulama. Maka, secara luhut mestinya ini sudah bisa untuk menolak semua bantahan-bantahan yang datang dari musuh bahwa Allah itu tidak sama, tidak basur, tidak kalam, tertolak. Kenapa? Karena jelas Allah yang kalam. Allah yang membicarakan kalau dia sendiri yang ngomong dirinya, melihat dirinya, mendengar dirinya, berbicara. Tapi walaupun begitu, masih saja <tuh> tidak bisa membuat paham, membuat jelas orang-orang Mu'tazilah yang mana orang Mu'tazilah itu tetap saja mengingkari <tuh> adanya Allah itu pada dirinya bersifat sama, basor dan kalam. Memang dia tidak mengingkari adanya sama, basor, kalam bagi Allah. Mu'tazilah menerima, ya Allah ya pasti melihat Pasti mendengar, pasti berbicara, dan ini menjadi kesepakatannya. Seluruh milah, seluruh agama manapun yang meyakini adanya Tuhan, semuanya sepakat. Kalau Tuhan pasti melihat, mendengar, bicara, tidak ada agama satupun yang mengatakan, "Ah, Tuhan mah buta, tidak ada agama geblek itu." Tuhan bicara, kalau ada agama tidak mengimani Tuhan bicara, terus lu dapat perintah dari mana? <tuh> Semuanya sepakat, kalau Tuhan pasti melihat, mendengar, dan bicara. Hingga Mu'tazilah juga mengimani, kalau Tuhan melihat, mendengar, dan berbicara, tapi mereka menolak. Kalau sifat melihat, mendengar, dan bicaranya Allah sebagai sifat ma'ani gitu Mereka menolak kalau sama basor kalam sebagai sifat Mereka mengatakan Sifat sama basor kalam bagi Allah memang ada pada Allah tapi derajatnya bukan sifat Tapi derajatnya That <tuh> berdiri pada apa bukan berdiri pada zatnya Allah tapi sama basor kalam itu ya zatnya itu sendiri yang sama zatnya yang basor zatnya yang kalam kalau begitu kata kita kalau kamu menolak Allah itu bersifat atau kamu menolak bahwa sama basor kalam itu sebagai zaidah sebagai apa sifat ala zat tapi kamu menetapkan bahwa sama basor kalam sebagai zat Berarti zatnya Allah tersusun dari beberapa zat Zat yang sama Zat yang basor Zat yang kalam Bagaimana satu zat Ini zat yang kalam Zat yang basor Zat yang melihat Mendengar bagaimana zat satu kok melihat mendengar Jadi konsekuensinya begitu Kalau dia menolak ini sebagai sifat berarti dia menetapkan sebagai zat. Kalau dia menetapkan sebagai zat, berarti dia mengimani Allah itu pada dirinya tersusun-susun dari beberapa zat. Eh? Lebih parah. Ini pemahaman yang kumprung kalau Trinitas masih tiga. Masih mensekutukan Allah dengan tiga perkara ini banyak perkara Tuhan tersusun dari tujuh zat <gul> <gul> jadi ini pemahaman yang batal kalau Mu'tazilah memahami bahwa Allah bersifat Allah pada dirinya ada sama basur kalam tapi derajatnya sebagai zat bukan sebagai sifat wala bi kalamin qaim biha wa bayanul induf indifa anna sami zat sabatalaha asam wal basar wal kalam, kalam. li lam yak li yakum bihi wasfu La yustakulahu minhu ismun karena kalau tidak ada berdiri pada dirinya sifat maka tidak bisa dia disebut dengan nama-nama tersebut fala yuqalu qaim illa liman ittasofa bil qiyam Ahli sunnah pakai dalil Maka tidak bisa seseorang itu disebut Orang yang bertopi Kalau pada dirinya nggak ada diri. ya Nggak bisa disebut orang yang berbaju Kalau nggak ada baju Nggak bisa disebut orang yang duduk Kalau nggak ada duduk Oleh bagaimana Bisa <tuh. tuh>. Nih, <tuh>. Eh? <tuh>. Jadi makanya kata Ali Sunnah ya sudah kalau emang kamu maksain bisa kamu bikin majelis sendiri sono. <tuk> Jangan kumpul di majelis kami karena cara mikir kamu beda sama kami gitu loh. Bukan terus apa? Tetap kita terima, kita kumpulkan dengan majelis kita nggak bisa nanti akan merusak pemikirannya orang-orang yang baru ngaji. Okay. recokin jadinya ini orang maunya gimana sih lempeng apa belok apa gimana nggak jelas ini maunya mau jadi dasarnya mutazilah ngomong begini memang dia tadinya mau pakai dalil lil Hawadis Allah itu berbeda dengan makhluk kalau makhluk itu kodiron karena kudrat gitu loh makhluk itu samian karena sama makhluk itu basiron karena basor maka Allah nggak boleh begitu kan nggak sama katanya jadi Allah harusnya melihat Allah itu yang melihat tanpa sifat melihat Allah itu yang mendengar tanpa sifat Mendengar Allah yang bicara tanpa sifat bicara. Kalau Allah disebut yang berbicara karena sifat bicara, apa bedanya dengan makhluk? Berarti masih menyamakan kamu dengan makhluk syirik kata dia. Ya nah, untuk untuk nggak sama gimana? Ya dibuang Allah berarti mendengar Allah yang mendengar tanpa pendengaran. Ini lebih cocok kata dia. Nih. Wahdaniyah berarti begini mukholafalil awadis wahda nia ini pahamnya dia begitu bukan Wahdaniyah maksudnya Tuhan itu zat doang itu loh bukan Wahdaniyah malah kalau disimpulkan Tuhan demikian maka akan terjadi malah tersusunnya dia dari beberapa zat bukan malah menemukan Wahdaniyah malah menemukan malah jadinya tak adut malah jadinya susun-susunan yang ini mustahil dipahami oleh akal masa ada ada apa ada orang nggak berjenggot disebut yang berjenggot bisa nggak nggak ada orang yang rambutnya nggak ada rambutnya disebut ini si gondrong itu, Hah? bisa, bisa kalau itu sebagai nama, namanya siapa gondrong, emang namanya gondrong walaupun botak. Lah iya namanya memang gondrong gitu loh. Bukan gondrong sifat, bukan gondrongnya. Nama kayak kebon kosong. Penduduknya banyak, tapi namanya kebon kosong. Emang itu namanya kebon kosong gitu maksudnya. Bukan sifatnya, bukan. Kebon nanas. Isinya durian kan repot. Isinya coba. Lah iya. Artinya itu sebagai apa? nama kalau sebagai nama ya boleh karena nggak berkaitan sama apa yang ada keadaan pada dirinya walaupun apa namanya dia nggak ditemukan sifat-sifat itu wong itu sebagai nama namanya panjul walaupun nggak panjul ya setelah panggilnya panjul eh panjul namanya panjul tapi kalau mau dijadikan sifat nama itu mau diambil dari sifatnya maka ya harus dia punya sifat tersebut nggak mungkin dinamai dari arah sifatnya tapi nggak ada sifatnya gimana bisa ini yang jadi dalilnya ahlu sunnah di anaman lam yakum wa ismun karena kalau nggak berdiri padanya sifat nggak akan bisa dia ditemukan namanya walau imun illa liman sofa bilkiam nggak bisa disebut orang yang berdiri kalau nggak ada keadaannya berdiri walau kalau idan nggak bisa disebut orang yang duduk ilah liman sofa kecuali orang itu sedang dalam keadaan duduk wahakah dan begitu pula fa inna qala hasmu maka apabila sungguhnya musuh itu berkata ma tuh wa muqtadul wa wala mahalatan illa an dalil akli man'u min <tuh> kiamitil <tuh> kalau ausafi bizat lama yalzamu lima yalzamu alaihi minta adudil kudama radun bi ya anna kudama inna ma yamna ufizawat la fizat ma asifat maka Maka musuh itu berkata lagi, Muqtazila maksudnya, ketika sudah kita sampaikan bantahan kita maka mutazilah masih ngeyel aja masih bantah saja dengan mengatakan bahwa yang kamu katakan itu segak sebatas lugot dan tidak ada kenyataannya Ila kecuali bahwa sebenarnya dal akli itu terhalang untuk menunjukkan adanya sifat-sifat itu pada That, karena akan lazim baginya menjadi tak adut adanya beberapa kodim kalau memang Tuhan itu zat yang persifatan sama basor dan kalam zatnya kodim gak? zatnya Allah kodim gak? kodim sifatnya kodim berarti zatnya kodim sama kodim basor kodim kalam kodim kudrat berarti banyak kodim dong Enggak pakai polres nggak kodim semua kata dia masa zatnya kodim sifatnya kodim maka jadinya ada tak adudil kudama akan tersusunnya beberapa kodim ini kata mutazilah justru mereka yang nuduh kita kita dianggap imannya mengimani Tuhan itu susun susunan beberapa kodim karena kita mengimani Tuhan itu pada dirinya ada zat dan ada sifat kalau zatnya kodim sifatnya kodim berarti berapa kodim kalau sifatnya satu, kalau sifatnya tiga, Ya tiga kodim, <tuh> maka ini kata Mu'tazilah, ente yang gak jelas ini salah itu tuh gak jelas semua eh. ente yang gak jelas, enggak ente yang gak jelas ini gimana sih? Lah ketika demikian kira-kira bisa kumpul semua majelis nggak? <tuh> benturan dulul, eh? Lah benturan dulul dong, udah-udah, maka disebut namanya Muktah. Zila, artinya apa orang yang dikeluarkan dari majelisnya alusuna wal jamaah gitu loh. Bukan kafir, bukan ente tazil keluar-keluar-keluar. Artinya enggak bisa pemahaman kamu kumpul dengan pemahaman kita, gitu loh. Kenapa? Karena pola pikir kamu udah nggak sama dengan pola pikir kita. Kita mengatakan bahwa Inama yamna'u fi la ma'asifat. Yang yang tercegah itu, yang mustahil itu adalah apabila adanya beberapa zat. Itu namanya tersusunnya kodim. Kalau kamu mengimani Tuhan tersusun dari beberapa zat, itu berarti tersusun dari beberapa kodim kalau zatnya tiga ya kodimnya tiga zat itu Tuhan itu ada zatnya ada tangan ada kaki ada kepala berarti yang kodim berapa tiga kepalanya kodim kakinya kodim tangannya kodim nah, kalau Tuhan itu susunannya itu zat dan sifat maka ya nggak bisa disebut tersusun dari beberapa kodim karena Zat dan sifatnya Allah berbeda dengan zat dan sifatnya kita gitu loh. Zat dan sifatnya kita itu perkara lain. Zat kita perkara lain dari sifat kita. Hah? Gini contohnya putih putih sifat apa zat? Sifat baju. That. putih yang ada pada baju bisa dipisahkan enggak caranya gimana eh? Eh? Baju enggak, baju putih. nah ini cara misahinnya ada putih pada selain baju ada baju yang bukan Putih, berarti putih dan baju dua perkara, gitu loh. Walaupun kelihatannya sekarang putih ada pada baju, tapi putih itu bukan. Baju, baju bukan, putih berarti dua-duanya lain, per itu zat dan sifat kita, begitu. Nah, tapi zat dan sifatnya Allah enggak begitu. Allah zat yang persifatan kudrat. Zat dan kudrat bukan perkara lain. Bedanya buktinya apa? Tidak ada zat lain yang bersifatan kudrat seperti kudratnya Allah. Menunjukkan kudrat dan Allah bukan perkara lain. Gitu loh. Kalau putih masih bisa kepada zat yang lain tandanya putih bukan baju. Gitu loh. Jadi kita mengatakan Allah itu zat yang persifatan bukan menjadikan tersusunnya beberapa kodim gitu loh. Ya, Bung? Nyambung, nyambung. Ya Allah, Allah itu sama basor, kalam, udrat, irodat, ilmu, hayat. Berarti kodimnya banyak. Coro kamu yang banyak gitu loh. Nah. Dia bukan jadi tersusun kodim itu apa namanya zat dan sifatnya Allah dipahami dulu bukan sebagaimana zat dan sifat kita kalau dipahami seperti zat dan sifat kita ya berarti Allah tersusun dari beberapa kodim tapi kenyataannya enggak demikian nyambung ini ya Ayo melayu, melayu, mau tanya, Beb. Wa dan juga lau ni dalil yang pertama nama dalil apa? Syar'i, yaitu pakai dalil Quran, hadis dan ijma. Qurannya Allah bersifatan sama apa? Wa samiul pasir. Kalam di Quran banyak yang menunjukkan Allah. Wa kalama Musa. Taklimah Allah bersifatan kalam Allah bersifat sama basur jelas di Quran kemudian Musonif juga menghadirkan dalil akli beliau berkata wa aidon laulam yatasif biha dan juga dalil yang lain lagi dalil akli maksudnya Apabila Allah tidak bersifatan dengan sifat sama basor kalam, lazima ayata sifa bi maka Allah akan bersifatan dengan lawannya sama basor dan kalam yaitu apa? buta, tuli dan bisu Maka buta, tuli dan bisu itu adalah perkara yang cacat, sifat yang cacat wanakoid, wa wanaksu dan yang namanya cacat alaihi ta'ala mohalun itu mustahil ini dalil akli yang ditambahkan oleh musonif takriruhu hakaza kalau mau disusun begini laulam yatasif biha apabila Allah tidak bersifatan dengan sama basor kalam lazima ayata sifat bi maka Allah akan bersifatan dengan lawannya karena jelas kalau enggak melihat buta kalau enggak mendengar tuli lah kalau tembok ini buta apa tuli Hah? tembok buta apa tuli bisu enggak Ya enggak yang disebut kalau enggak kalau yang disebut dia buta tuli bisu itu kalau dia bisa ngomong maka enggak bisa ngomongnya jadi bisu. Tembok enggak ngomong bukan bisu, makanya enggak bisa ngomong. Begitu loh. Kalau ada orang enggak bisa ngomong berarti bisu. kenapa? Karena ada orang lain bisa ngomong. ngomong. Lah kalau kamu pernah nemu tembok ngomong? <tuh <tuh Berarti, tembok ini bisu. Pernah nemu? <tuh> <tuh> kalau kamu pernah lihat tembok, melihat berarti tembok ini buta, gitu loh. Jadi, yang disebut buta itu, kalau dia bisa melihat tapi nggak punya sifat melihat, maka disebut buta. Kalau tembok yang enggak pernah melihat, ya enggak disebut buta, gitu loh. Kan dikatakan di sini, kalau tidak ada sifat itu, maka akan punya lawannya. Lihat tembok punya enggak? Tembok enggak punya mendengar, enggak melihat, enggak bicara, tapi ya enggak punya lawannya juga, gitu loh. Kenapa? Karena memang dasarnya tembok bukan sesuatu yang bisa punya sifat itu. Enggak punya potensi untuk bisa melihat, mendengar, dan bicara itu jangan terus wah ini kulkas bisu nih kulkas bisu eh? Nah lah kulkas yang ngomong yang kayak apa gitu loh kalau kalau kulkas ini bisu kulkas yang ngomong yang kayak apa Ini <tuh> <tuh> langit saksi bisu emang ada yang <tuh> Memang ada saksi yang ngomong. <tuh> ada langit yang ngomong segala. <tuh> <tuh> Jadi ini jelas. Yang dimaksud dengan musoni begini maksudnya siapa yang bisa bersifat melihat tapi dia nggak melihat maka dia buta gitu loh. Siapa yang dia mendengar tapi kok nggak mendengar maka dia maka apabila Allah itu nggak melihat, nggak mendengar, nggak bicara, maka Allah bersifat buta, tuli dan bisu. Lakin itisofuhu batilun tapi adanya Allah bersifat dengan sifat sama basur kalam itu batilun ada maka kalau batal berarti batalah ketiadaannya sifat-sifat tersebut artinya kalau nukus bagi Allah mustahil maka yang menyebabkan nukus juga jadinya mustahil Allah mustahil cacat yang menyebabkan cacat jadinya mustahil juga apa tidak adanya sama tidak adanya basor nggak adanya kalam mustahil bagi Allah Fabatolama adaili itu Fasa bata naki duhu maka menjadi tetaplah nakitnya wahwa itu taala wajibnya Allah persifatan dengan sifat-sifat tersebut yaitu melihat, mendengar dan bicara. Fal musoneh zakaroh syartia watwa iya menyebutkan syartiyahnya dan tidak menyebutkan istisna'iyahnya lagi nahu zakaro dalilu habi bikaulihi wahuwa naqais ila akhirih qalu lazima ayata sifat bi ay li ana kullu qabilun nah ini li ana kullu qabilin li shay'in la yakhlu anhu setiap yang boleh Yang berhak menerima sebuah sifat Maka dia tidak boleh kosong dari sifat tersebut Au Atau dia pasti akan punya lawannya Sesuatu yang boleh punya sifat melihat Tidak boleh kosong dari melihat Kecuali dia akan punya lawannya dari melihat ini ada orang nggak melihat ya pasti buta kenapa karena seharusnya orang itu melihat ini kok nggak melihat berarti dia buta wahwa taala kabilun litilka dan Allah itu bil boleh saja menerima semua sifat-sifat tersebut falaulam yatasif apabila Allah tidak menerima sifat-sifat itu lazima ayat asifat biadadiah maka akan punya sifat Lawannya Sama basur kalam Itu sifat kesempurnaan Dan Allah Berhak dengan sifat tersebut Sifat kesempurnaan Kalau enggak Ia ya pasti punya Lawannya Kalau tembok enggak wajib sempurna Kalau Allah Wajib sempurna maka Allah wajib bersifat Dengan sama sor dan kalau nggak ada sifat ini, pasti punya lawannya. Lah gimana sih? Wong sifatnya nggak ada, terus nggak punya sifat lawannya. Ini melihat nggak buta enggak. Gimana sih? Hah? Ketika tembok dong. Lu <tik> anggap Allah tembok apa gimana sih? Jadi kalau dia nggak punya sifat tersebut, maka akan punya lawannya dan lawannya apabila disifatkan pada Allah jadinya nukus maka itu mustahil bagi Allah Qalu wa wana qais maka tidak ada adanya apa tidak adanya sama basor kalam itu menjadi nukus bagi Allah Qad araf ta anna dalil al istisnaiyati mahdufat wa lakin ittisafu bi ta'addadiha batilun tapi bersifatnya Allah dengan sifat-sifat itu hukumnya batal li'anna naqais sungguhnya itu adalah nukus ila akhirih wa wa yarji'u ila qiyasi iqtirafi ismuhu hakada. Hadil adad ad nako isun, wan nako taala mukhalun. Fanatija tuhu anah dal alaihi alai taala mukhalatun. Kota kodama ma doafu zalika bi anahulayal zamumin kau nih nako is bi syahid ayaku antakuna nako isfil sejak dasar dal ini lemah artinya tidak bisa dijadikan dalil untuk patokan atau rujukan kenapa karena dasarnya sesuatu yang kita jadikan kesimpulan pada syahid nggak bisa kita simpulkan pada perkara yang goib yang berkaitan dengan keadaan kita nggak bisa semuanya kita pastikan menjadi keadaan yang ada pada Allah seperti sifat Allah itu wajib persifatan ya kalau sifat itu ya harus perkara lain oh itu pada kita nggak bisa kamu pastikan Allah juga begitu gitu. sama dengan kalau tidak melihat mendengar bicara pasti nukus itu kan fisyahid nggak bisa jadi patokan kepada Allah maka dalil tersebut tidak menjadi dalil yang kuat yang kuat apa dalil yang langsung ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu Allah menunjukkan dirinya persifatan sama basor dan kalam Allah bicara kepada para nabi-nabinya. Allah menunjukkan kepada para malaikatnya bagaimana dirinya bersifatan sama, Persifatan basor, bersifatan kalam. Maka dalil ini jauh lebih kuat dari dalil akli. Ya, contoh begini, saya punya racun punya presiden namanya Jokowi. Saya nggak ngerti ini orang ini bisa bicara wakil wakil deh. Saya nggak ngerti orang ini bisa bicara atau nggak gitu loh. Tapi orang bicara masak sih wakil presiden nggak bisa bicara. bicara gitu loh. Kalau dia nggak bisa bicara berarti ya bisu gitu loh masa wakil presiden bisu cacat ya nggak mungkin jadi ya dia pasti bersifat bicara lah ada yang pernah dengar nggak ada kan kader ini bisu apa nggak bisu gitu loh lah kalau ada orang yang kemudian menyimpulkan enggak lah pasti dia bisa bicara kenapa seorang presiden wakil presiden harus sempurna sifatnya dia bisa bicara bisa melihat bisa mendengar ini kesimpulan ini disimpulkan dari arah mengambil tadi yang biasanya bersifatan dengan sifat itu apabila nggak ada pasti punya lawannya Ketika sudah disimpulkan dengan kuat, maka ini tidak lebih kuat dari orang yang langsung ketemu sama wakil presiden. Oh, saya pernah ketemu sama wakil presiden. Bisa ngomong? Bisa, tapi pelan. Iya walaupun pelan bisa. bisa ya ngomong. pasti ngomong gitu walaupun pelan kamu jangan cerita pelan pelannya bisa ngomong nggak bisa sudah namanya walaupun pelan yang penting bisa ngomong lah dalil yang menunjukkan saya dengar langsung dia ngomong lebih kuat gitu loh dari dalil yang cuma dipikir pikir makanya ketika kita mau mendalili keadaannya Allah itu bersifatan melihat, mendengar atau bicara. Allah menunjukkan bahwa saya bicara langsung sama Nabi Musa. Nah, selesai sudah. Berarti Nabi Musa mendengar langsung kalamnya Allah. Maka dengan kalamnya Allah yang didengar Nabi Musa menjadi dalil yang lebih jelas dari dalilnya berpikirnya orang sedunia sedunia ngomong wakil presiden bisu satu orang ngomong enggak saya dengar dia ngomong selesai batal semua itu yang ngomong sedunia itu dia bisu nanti taunya Mbak bisu enggak bisa ngomong tapi pelan jadi yang lain nggak banyak denger gitu loh masut cara-cara biar Nah, berarti. makanya kata orang kata orang kalau anak kamu itu sifatnya pendiam calon wakil presiden Calang, <tuk> <tuk> jadi kamu harus bangga, 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 bangga kalau anak berarti. kamu pendiam jangan diapa-apain biarin berapa calon wakil presiden <tuk> 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 Jadi ini ini dalil yang sangat jelas ketika ada orang yang langsung dengar. Sama dengan melihat sama dengar. Kamu bisa enggak tahu kalau saya melihat atau mendengar? Dari mana kamu tahunya? Kalau saya ini melihat dan mendengar. Oh itu Habib tidak lirik. Emang orang buta melotot. Orang buta juga lirik-lirik loh kira apa? Hah? Yang melotot kalau matanya neker melotot tuh kemana mana-mana, neker gimana? Hah? Dari mana taunya? Lah, mba. Kalau dipikir nggak bisa. Habib melihat nggak ya? Mendengar. Kamu ketemu orang di bis, Pak. Jam berapa, Pak? diem aja. Pak, jam berapa pak? Diem aja. Ente putuskan, bisu nih orang, nggak bisa. Ente putuskan, tuli nih orang, nggak bisa. Bisa aja dia pura. Berisik, tanya mulu, tidur aja lah. Kan begitu, ente nggak bisa mutusin. Nih orang tuli nih, nggak bisa. Kecuali dianya ngomong. Maaf saya nggak denger ente ngomong apa lah itu baru Oh budek sampean Pantesan Ada yang nggak ngomong Gimana kenapa? Yang tanya bindeng Dia bindeng <silence> Ini kalau saya ngomong berantem Udah mendingan saya diam aja <silence> Jadi Kayaknya nggak bisa mutusin Kalau orang itu nggak bicara Ini nggak bisa mutusin Bisu nih Buta nih nggak bisa, kecuali dia ngomong, saya nggak lihat pak. Lah Allah ngomong saya melihat, saya mendengar Begituloh. Hingga dalil yang Allah sebutkan bahwa dia melihat, dia mendengar Lebih kuat dalilnya daripada dalil yang kita rekayasa dengan pikiran Kalau enggak bersifat ini, pasti ini Itu ya dianggap sebagai penambahan untuk menguatkan saja Bukan jadi pokok dalil yang menguatkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi melihatnya kita, mendengarnya kita, hanya bisa diketahui kalau ngomong-ngomongnya juga bisa diketahui. Kalau ada orang yang mendengar omongan itu, kalau enggak ada ya nggak bisa dibuktikan kalau dia bersifatan mendengar atau bicara nah, ada surat yang dibuat sama dia oh kalau dia pernah bikin surat pasti bisa bicara masa ada orang bisa nulis bisa nyuratin orang tapi nggak bisa ngomong oh, mustahil orang yang bisa nyuratin orang pasti bisa ngomong walaupun nanti omongannya apa omongan hati atau omongan pakai suara tapi orang yang bisa bikin surat pasti bisa ngomong yang namanya surat kan omongan isinya dia bisa bikin surat tapi nggak bisa ngomong lah bikinnya gimana itu motokopi doang namanya bukan surat dia itu surat kaleng namanya Ya, jadi jelas bahwa dalil yang kita sampaikan ini Dalil yang kuat dengan dalil apa, syari yani Dalil, dalil apa, akli bukan dalil akli Tapi dalilnya pakai dalil syari Yaitu kitab, sunnah dan ijma'nya para ulama Selesai kita membahas dalil dari sifat sifat Allah yang wajib dan yang mustahil ya InsyaAllah kita lanjut bicara lagi Dalilnya perkara jais bagi Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alam ila hadratin nabi Al-Fatihah A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينْ